The power of dreams. Udah belum ini? Udah belum, Jingle Kreatif. Tadi. Tadi, udah capek-capek pembukaan. Iya, belum di shooting ya. Elah, belum males banget. Nyape-nyape. Gimana belum? Ya ampun, dah. Udah ya. Udah bener ya? Udah. Hai, Ono. Hai, Ono. Ketemu lagi dengan kita. Di mana? Live Instagram ini Honda Jakarta Center. Siap hari apa nih? Hari apa? Siap hari Jumat malam jam 7. Bang, duaan doang, Bang. Ya. Pesanannya dah. Hah? Pesanannya. Ya kagak ada yang ini, Bang, yang bening-bening itu, Bang. Itu nanti lah emang. Hah? Kita walaupun enggak ada yang bening, tetap harus bisa menjaga chemistry menemani Honda Lovers semua. Berdua juga bening ya, Bang? Ya udah lo. Tanya Honda Lovers semua. Coba mana coba yang paling ganteng, ha? Iya. Kita bisa sama taraf itu sama. Tapi nanti diramein lah sama abangin belakang ya. Boleh? Sautin aja lah, Bang. Ya. Ya udah. Jangan lupa juga Honda Lovers follow dulu IG kita. Oh iya, di ya. Honda Jakarta Center. Honda Jakarta Center. Kemudian masih banyak lagi media sosial kita, ada Facebook di Honda Jakarta Center. Ada YouTube lagi? Kita. YouTube juga ada. TikTok? Twitter dulu. Oke. Okay. @honda_hjc dan TikTok. Juga yang baru. TikTok kita itu bagi yang suka TikTok. Iya, ini yang belakang kita juga suka. Gue tahu banget. Joget ini. Namanya akunnya apa, Bang? Biar Honda Lovers tahu semua. Akun siapa, Bang? Akun lu lah. Kenapa? Ya, ada dong, Bang. Ada ya. Kalau dia lah, follow-nya Honda Jakarta Center aja. Iya, follow IG nggak perlu. Kalau saya kan selebgram, Bang. Ingat, follow IG Honda Jakarta Center. Dan semua media sosial dari Honda Jakarta Center. Karena di situ kita ada info-info, promosi, dan juga kuis interaktif yang ada segala macam ada di situ informasi tentang Honda. Jadi pantengin terus lah media sosial kita. Oke, jangan lupa juga. Sekarang kan juga pandemi makin gila nih. Makin aduh lagi krisis nih lagi agak parah lagi. Lagi parah lagi. Kita juga harus jaga kesehatan terus ya. Betul, jaga kesehatan, kebersihan. Caranya gimana aja, Bang Abi? Itu ya, cuci tangan terus kalau di rumah atau di luar, pakai sabun jangan lupa. Jadi harus pakai sabun supaya dia hilang virusnya. Minimal kalau misalnya enggak ada air ya. Kalau selalu bawa itu pasti ya. Harus terus kalau keluar rumah pakai masker wajib dipakai maskernya, jangan diturunin, jangan diangkat, jangan dibuka. Lihat kamera katanya belakang. Oh, lihat kamera. Si orang udah lihat kamera. Ya sudah, hindari kerumunan juga, Bang. Betul, dong semua. Bang, cuci tangan pakai pasir nggak boleh, Bang? Ya emang kucing gimana sih ya kali Bang. Tapi juga ada satu lagi nih katanya abangin belakang. Kalau kita pandemi kayak gini, tetap jaga kebersihan, tapi juga tidak boleh kalah mental juga. Oh iya, ya. Harus positif. Iya nggak? Iya, positif thinking. Gimana itu, Bang? Caranya, Bang? Hah? Ya, masa nggak tahu sih? Yang ngomong siapa, Bang? Itu di belakang dulu. Intinya, walaupun kita jaga kesehatan terus, jaga kebersihan, penting jaga kebersihan, dan mental tidak boleh dijaga, terlalu parno mungkin, terlalu takut kali ya. Supaya imun juga tetap. Jaga gitu. Positif thinking ya, Bang. Positif thinking. Betul. Kita sehat. Ya, yang penting kalau kita terpapar, kita kasih tahu supaya menjaga yang lainnya untuk tidak mendekati kita juga. Betul? Setuju enggak, Bang? Betul, Bang. Betul. Oke. Ayo, Bang Abi, apalagi ya. Oh iya, jangan lupa juga tetap kita dukung vaksinasi pemerintah juga. Vaksinasi Honda Lovers, kalau ada kesempatan buat vaksin cepatlah vaksin. Harus daftar. Ya. Karena itu udah mulai banyak kita vaksin kita udah mulai banyak kan? Banyak nih, udah masif nih, udah lumayan. Jangan masif. Jangan sampai takut, jarum suntik takut. Ngapain takut? Takut tuh sama yang di atas. Iya, enggak apa-apa itu cuma sakit 5 dikit. Detik doang. 5 detik udah untuk kebaikan say. Selamanya. Masa disuntik takut ya, Bang ya? Iya. Suntik berani disuntik ya? Iya. Iya, bisa aja. Aduh, enggak ngerti. Oh iya, sama, Bang. Enggak ngerti apa sih itu? Enggak ngerti saya. Ya lanjut. Ya. Nah, janji kita nih. Moderator semua. Kita akan bahas apa nih, Bang Gito? Bahas tentang topik yang lagi hangat nih. Regulasi. Tentang otomotif nih, lagi otomotif hangat. Semua. Otomotif. Betul. Otomotif lagi hangat. Iya, apalagi buat orang-orang yang pengen beli mobil. Contohnya di belakang. Banget. Contohnya di belakang tuh kayaknya gosip-gosipnya mau beli mobil. Gosip banget. Kita aja. Ya, kita doain ya, supaya beliau bisa beli. Iya. Beli dong, Bang. Hah? Beliin. Nah, enggak lah. Lu kalau mau beli, boleh nanya-nanya ke kita. Iya, nanya-nanya aja, dan kita arahin ke sales. Iya, kita arahin yang... Tapi belinya nggak sama abang kan? Enggak. Ya emang sales lah. Sales juga sama. Tapi ya sales juga yang nggak usah milih-milih. Iya. Yang laki, yang cewek sama aja. Sama aja. Semua jualan mobil. Betul. Bisa aja. Iya. Yang penting tuh mobilnya nyaman, dah itu aja. Ya. Ini ya, berhubung nanti abang juga mau beli, kita ada perpanjangan lagi nih tentang PPNBM. 100% Honda Lovers. 100%. Sampai bulan?
Agustus. Wow, masih. Sekarang bulan Juli. Agustus masih 2 bulan. Masih 2 bulan lagi. Jadi kalau ada lover masih punya kesempatan yang cukup lama untuk bisa milih mobil. Ya udah kita pilih dulu, ya kan kita cari dulu nih mobil apa sih yang cocok buat kita, ya kan? Iya, betul banget, nah, Abang. Misalnya Abi. Kayak saya nih. Apa? Eksekutif muda, cocok buat mobil ya kayak HR-V, CR-V. Kalau juga petualang kayak di belakang tuh, kayak di belakang kamera tuh juga petualang, cocok banget tuh. Cocok. Honda City Hatchback atau enggak? Atau enggak apa? BRV boleh, cocok. Ya enggak? Muat banyak. Muat banyak kan berkeluarga juga kan, Bang? Anak dua, cocok. Iya, mau tahu aja itu, Bang. Jangan-jangan ngaku-ngaku jomblo lu. Heeh, udah punya keluarga juga. Jadi kita bahas lagi yang lain, oke? Nah, sekarang kan tadi kita udah ngebahas nih tentang apa? PPNBM tuh diperpanjang 100%. Betul. Dan kira-kira untuk unit Honda tuh apa aja nah, sih? Nah, ini bakal kita kasih tahu ke Honda per semua. Iya, kita kasih tahu satu persatu. Satu persatu deh ya. Unit yang kita paling. Kita review dikit-dikit lah. Betul. Iya. Yang cocok buat siapa, ya kan? Betul. Coba kita lihat satu lagi. Nah, ini dia dari Honda Brio. Brio yang pertama. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Honda Brio, kita lihat divisinya dulu kali ya, Bang. Iklannya dulu ya. Iklannya dulu. Kita lihat dulu Honda apa. Silakan. Silakan Honda Brio. The power of dreams. Nah, gimana? Udah tuh lengkap udah banget jelas. Dijelasin nama iklannya ya, body. Secara spesifikasinya. Body keren. Body keren, lincah. Lincah, irit. Irit, tapi ngebut. Wah, ngebut? Kecil-kecil cabai rawit, itu Honda Brio banget. Dapat PPNBM ya? Dapat PPNBM 100% untuk yang itu Brio RS ya. Betul, cocok buat kalangan ya mahasiswa, anak sekolah gitu loh. Bagi yang belakang kamera juga udah masih muda kan, cocok banget. Masih muda, cocok lah. Ya. Irit-irit bensin gitu, kosnya dikit lah kalau pakai Honda Brio tuh ya. Kita doain supaya sudah beli Honda Brio. Amin. Lanjut. Nah lagi, ini lagi. Honda CR-V. Itu kena PPNBM juga ya? Kena PPNBM, wow. All type 100% PPNBM. Kapan lagi mobil Kawasaki ini dapat? Ya. Ini coba kita lihat dulu TV-nya. Kita lihat dulu dong iklannya. Supaya kita bisa tahu fitur-fitur apa yang disajikan oleh Honda CR-V. Silahkan Honda CR-V. The power of dreams. Premium SUV experience reinvented. New Honda CR-V with Honda Sensing Technology. Advancing greatness. Nah, ada teknologi apa tadi? Honda Sensing. Gila, itu ya. Itu canggih banget ya. Canggih. Kayak apa, autopilot gitu ya, semi autopilot gitu loh. Iya, jadi membantu kita dan mengemudi sebenarnya. Iya, membantu kita supaya kita tetap terjaga gitu ya. Iya, dia ngebantu kita. Dari segi model, keren. Keren. Dari segi, apalagi? Mesin performa. Mesin pasti turbo. Turbo, ya, 1500 turbo. Bagi panoramik sana tuh, bisa melihat langit. Bagi orang yang masih muda yang udah mapan nih, cocok banget mobil ini. Cocok. Anak dua gitu ya, cocok banget. Bagi yang penasaran, coba nanti bisa hubungin dealer terdekat. Betul. Untuk Honda CR-V, dapat 100% PPNBM. Lanjut lagi, ada unit apa Bang Abi? Ada unit City Hatchback. Ini unit baru kita ya. Unit baru kita dari Honda. Gimana? Dari modelnya keren banget. Keren banget ya. Anak muda banget, ini bener-bener jiwa-jiwa anak muda. Anak-anak yang masih jomblo lah, yang single-single tapi umurnya 25-an gitu lah. Iya gak sih? Kita lihat dulu TV-nya. Lihat TV-nya supaya kita biar tahu lengkap ya. Biar Honda spesifikasinya. Excited ya. Excited. Oke, kita lihat. Honda City Hatchback RS.
the power of dreams. We have the world inside us. We've grown up, but we're forever young. It's how we drive and play our way. We believe in what we do, and we will never stop. Dreamers by day, makers by night. You may visit to where we stay, but our real place is where passion burns eternally. Drive the new culture with Honda City Hatchback RS. Elevate your mood. Ya itu dia. Dari segi model. Iya, bagus keren ya. Keren banget. Keren banget. Itu cocok banget buat kayak gua gini loh. Ya masih nah, jomblo. Iya. Baru lewat aja tuh cewek pasti ngeliatin. Kalau enggak ngeliatin. Enggak, itulah daya tarik dari sebuah Honda gitu loh. Itu betul. Setuju gua. Setuju enggak? Jadi diliatin mobil dan orang itu. Lah orangnya juga. Orangnya juga. Orang yang milih Honda tuh selera tuh bagus gitu. Sehingga cewek-cewek juga. Jadi orang lihat, "Weh, Honda nih." Honda nih. Pas lihat. Pas lihat yang apa? Buka pintu, ganteng juga. Wah. Jadi gitu. Komplit lah, paket komplit kalau kita yang pakai Honda tuh. Cuma pengen banget gua tuh pengen beli ini kalau punya duit. Yang warna oranye gitu ya, Bang ya. Yang terik gitu ya, mantep ya. Hitam. Oh, hitam. Keker banget. Emang bisa jasuh. Iya, keker banget tuh dari Civic RS tuh. City, City hatchback ya. Mantap. City hatchback ini. Lu dapat PPN juga 100% ya, PPN BM ya. Mantap. Lanjut. Mantap, lanjut lagi. Ini dia. Ini apa ya? Kalau menurut kita ini unit yang paling lagi apa ya? Ujung tombak lah nih kayaknya nih. Honda banget bersama dengan Brio. Bersama dengan Brio. Ini paling laku juga nih. Honda HR-V. Di mana-mana ada. Setiap 5 detik ada Honda HR-V di jalan nih enggak? Keren ini. Ini juga kena juga, Bang Dito. Di mobil sih mantap sih. Maksudnya dengan bodi yang kompak, tapi ground clearance-nya juga tinggi gitu. Jadi bisa melahap segala medan. Kayak gagah juga ya? Gagah. Iya kan? Gagah. Kayak gagah ya? Jadi, Bang gimana Bang? Gagah kan? Diam aja sih Bang. Iya, Bang. Nah, gitu aja. Bang Abi, biar kita lebih tahu lengkapnya fiturnya apa aja, kita tonton dulu. Boleh, CVC dari HR-V. Honda HR-V. The power of dreams. What are you waiting for? Be nothing but outstanding with the new Honda HR-V. Nah, gue suka mati kalau sama Bang Tuh. Nah. Lah, gokil dah di mobil dah. Gokil. Ini mobil multifungsi, maksudnya di kota juga enak. Di jalan halus enak. Ini tuh di luar kota udah kalau kita pulang kampung kan enak banget. Jalan rusak enak aja. Udah, cocok ini buat Indonesia, cocok banget. Cocok ini. Banget. Dan dari segi model, nggak kalah? Nggak. Mau dia kan lampunya LED putih. Cantik keren lah, ya pokoknya ya kalau kita naik juga kayaknya kita jadi nambah ada percaya diri, Bro. Proudnya gitu loh, kebanggaannya kita terhadap make mobil ini gitu loh, Abang. Dengan yang lain tuh masuk bawa udah dah pokoknya naikin image. Naikin image oke. Untuk kayak kata gue di awal tadi kalau udah naik Honda tuh image naik. Image naik ceweknya itu. Enggak percaya Honda apa? Enggak percaya. Beli, coba beli. Beli. Kalau enggak hubungi saya. Iya. Ngapain ngomongin? Enggak nyambung ya, enggak nyambung. Enggak nyambung ya. Ya jualan Bela juga, Bang. Iya dong. Dikit-dikit boleh kan? Ya sales aja, Bang. Jangan. Iya. Iya dong. Kasih ke sales dong, itu udah pasti. Ya udah, kita lanjut. Ini juga ada mobil
khusus buat nah ini buat yang keluarga-keluarga nih keluarga, Bang Dito. Keluarga suka mudik. Ini mobilnya family man banget lah, family banget nih. Gimana? Mobil. Yang di belakang juga kayaknya suka mudik nih. Ini ada lagi tuh tim kreatif tuh yang memang bapak-bapak tuh. Aduh. Itu udah pasti. Ya tahun pasti mudik nah, bawa anak, bawaannya banyak. Cocok banget buat kalian seperti itu tuh. Cocok nih 7-seater. 7-seater. Nah. Muat banyak barang, ya, bandel juga, irit juga. Irit juga, ya, Honda Mobilio, ngebut ya lagi, kan? Tenaganya paling tinggi di kelasnya. Itu gila. Juga dapat PPNBM juga 100%. Cocok nih buat 7 orang, buat keluarga besar, ini, teman-teman semuanya. Ini mau, adalah mobil yang waktu pertama kali Bang Dito menggelegar. Oh, menggelegar, buat Honda menggelegar. Betul ya. Betul banget. Kehadiran gila. Si Mobilio ini. Jadi bintang nih. Jadi bintang, ya. Star. Bintang gitu ya. Honda. Jadi jangan lupa, kalau mau beli, hubungin juga di Leto Dekat. Oh, di Leto Dekat. Jelas juga lah. Jangan hubungin Bang Abi, ngapain, nggak nyambung gitu nyambung. Loh. Jangan hubungin yang belakang juga, nggak nyambung. Nyambung. Pokoknya yang dealer Honda aja lah. Bagus. Kan ada batasnya, ada ini ya si sales lah. Kita kan support doang ya kan. Ya kali mau ngubungin saya juga enggak apa-apa. Ya enggak usah. Enggak nyambung. Ya udah Bang Abi biar kita lebih tahu lagi apa yang ditawarkan oleh Mobilio, kita lihat dulu divisi dari Honda Mobilio. Silakan. The power of dreams. We're getting Honda Mobilio, your better half. Dah. Nah, ini kayaknya yang terakhir. Unit ya. Terakhir ya. Dari terakhir Honda yang dapat PPNBM 100% relaksasi katanya ya kan. Yaitu Honda BRV. Kita lihat dulu TVC-nya gimana? Jelasin dikit dulu kali ya. Oke, jelasin dikit dulu. Bahasa basi dulu lah kita tentang BRV. Honda BRV ini. Ini tuh kayak SUV ya. Kayak SUV. Tapi SUV ini mungkin kalau misalnya tadi HLP cuma 5 penumpang, ini bisa 7 penumpang Honda Lover. Dan ini SUV saya menurut saya nyaman. Nyaman iya. Dibanding kompetitor. Sekelas lainnya kompetitor ya. Karena nggak limbung kalau menurut saya. Iya. Karena ini agak pendek tapi mengakibatkan kalau di tol juga nggak limbung kalau belok. Nggak lari-larian gitu ya. Beda sama yang agak tinggi ya, itu pasti limbung. Pasti limbung. Tapi ini juga maksudnya nggak rendah, tinggi juga. Betul gitu juga. Loh. Tetap bisa menjangkau semua jalan di Indonesia. Dari segi model juga bagus. Bagus kok. Keren. Update trendy no. Trendy lah. Ya udah, gitu. Biar kita lebih tahu lagi apa yang ditawarkan oleh BRV, kita lihat TVC dari BRV. Honda BRV. Berikut ini. Berikut ini. The power of dreams. Tadi udah semua unit udah unit, ya. Semua unit udah kasih tahu nih yang dapat relaksasi PPNBM 100%. Apalagi Bang Dito? Selain PPNBM 100%, Honda juga masih punya promo tentunya. Promo untuk customer-customer yang ingin membeli unit mobil kita, Honda, mobil betul. Honda tersebut. Apa judulnya? Nama promonya tuh wujudkan impianmu punya Honda. Nah, baru. Wujudkan impianmu punya wujudkan Honda impianmu baru yang di belakang. Ayo beli mobil ditunggu Hondanya. Loh, ditunggu ya. Cepetan. Aku senang loh kalau yang belakang beli loh. Iya.
Beli apaan bang? Ya mobil Honda. Oh, beli mobil ya bang. Mobil Honda. Lainnya bang ya? Bang, amin. Mobil Honda ya? Bukan mobil yang Honda. Lain. Honda. Harus. Mobil Honda. Honda. Nah, tuh. Mobil Honda ya bang. Pilihannya banyak tuh, apalagi yang kita PPNBM tadi. Jadi abang bisa milih, fleksibel. Dijamin gak? Siap. Dijamin gak nyesel bang. Buktiin bang. Iya. Nah, gitu ya. Bagi Honda lovers yang pengen buktiin juga, hubungi dealer terdekat Honda lovers semua. Jadi, Honda lovers yang mau tentang info tentang tadi promonya, PPNBM, itu datang aja ke dealer Honda terdekat dari Honda lovers semua. Bagi yang kayak kondisi begini ya bang itu ya, yang kita nggak bisa keluar rumah, ya kan, nggak bisa datang ke dealer, kalau yang kita mau beli, mau cari info bisa melalui online aja. Aja. Lewat sosial media kita juga bisa. Ada pokoknya di situ buka deh, ntar di situ ada GoPro. Nah, teman-teman bisa coba beli lewat platform GoPro tersebut. Jadi teman-teman tetap bisa beli dari rumah dengan aman. Aman. Nanti didatengin sama salesnya ke rumah. Test drive didatengin juga. Boleh. Nah, kita nggak perlu keluar rumah, udah tinggal duduk. Pokoknya baik kok. Datang. Baik kok. Mau nyoba mobil di rumah? Oke. Okay. Datang mereka. Ya. Jadi lebih praktis. Nggak perlu kita datang. Aman juga. Ya dong. Aman juga. Nggak perlu ada mobilitas yang aneh-aneh. Kita juga bisa merasakan sensasi mobil Hondanya, test drive-nya di rumah. Di rumah ya kan? Enggak datengin, Bang. Oh, iya lah. Datengin, bisa janjian gitu loh. Canggih. Wah, enak kok bisa janjian Bang berarti ya? Iya. Itu Bang yang saya cari, Bang, janjian. Janjian ya, janjian. Maksudnya janjian buat di mobilnya, Bang. Iya. Bang Mas selalu begitu. Cakep. Janjian tuh untuk lihat mobil, bukan lihat yang lain. Lihat mobil, test drive, merasakan sensasinya gitu loh. Benar enggak sih? Bohong ah, mobil Honda gini, coba dulu kalau nggak percaya. Bisa, gitu. Gampang tuh. Bisa kalian coba, pokoknya iya, ya. Gampang. Ya. Pokoknya tetap aman dengan kondisi begini, Honda lovers bisa belikan mobil. Gitu, ya. Nah, apalagi Bang Dito? Mungkin live pada malam hari ini kita bisa selesaiin dulu dah. Kita udah ya, habis Bang. Habis mau bahas apa lagi? Udah banyak, tadi kita udah bahas promo PPNBM-nya, unitnya, promonya. Jadi promonya juga, cara belinya info juga. Lah, buat semua. Honda lovers yang mau beli Honda udah. Ini saat yang tepat. Sih bang ya. Lengkap. Berarti kudu buru-buru beli mobil sekarang Bang. Iya, ini untung lagi 100% PPNBM Bang. Betul, ini timing yang tepat. Momentumnya nih pas. Makanya abang juga begitu, ini timing tepat, Bang. Kalau perlu informasi hubungin saya nanti. Ya masa hubungin abang, Bang? Ya enggak. Kan hubungin dealer terdekat. Iya, iya bener. Lu ngapain sih hubungin? Iya. Di dealer terdekat kan ada sales, Bang. Iya. Ada. Intinya pokoknya hubungin mereka aja deh. Iya, intinya hubungin sales, Bang ya. Iya, hubungin mereka. Hubungin sales. Ya, pokoknya saat yang tepat untuk beli mobil hari ini. Untuk sekarang ini, pokoknya. Inilah ya. Okay. Yaudah, pokoknya kita say thank you buat semua Honda lovers yang udah gabung ya, Bang. Yang mau gabung santai udah ngelihat kita ocehan kita di sini. Kita ngelihat logo kita tadi yang keren. Itu jangan lupa juga jaga kesehatan juga di rumah ya kan, di mana-mana kalau memang enggak perlu ada keluar ya. Enggak usah keluar. Di kantor kalau WFA ya di rumah, WFA jangan ya, keluar kalau... karena bahaya. Betul. Kondisi pandemi ini virus lagi gila kan gitu. Buat ya, yang lagi WFA apa? Di rumah ya Bang. WFA di rumah, jangan ya, kemana-mana. Namanya aja WFA, work from home ya, Bang. Itu mendukung salah satu cara untuk mendukung. Betul. Kita walaupun di rumah tetap harus apa ya? Aktif dan apa namanya? Kalau produktif. Pinter juga Abang gua nih. Betul. Jadi enggak mengganggu kalau kita urusan di kantor enggak mengganggu juga. Betul, tetap bisa jalan ya. Oke, Bang. Ya udah. Pokoknya jangan lupa semua jaga kesehatan. Terima kasih udah bergabung di live IG kita kali ini. Terima kasih Honda lovers. Jangan lupa saksikan terus live IG kita setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya. Pada minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu pertama dan minggu kedua dan minggu keempat. Mereka kenapa sih? Gimana sih Bang? Tadi 1 dan 3, sekarang 2 dan 4. Yang mana Bang? Ayo Bang, sekali lagi Bang. Dibaca Bang, di bawah tulisannya itu Bang. Oke, 2 dan 4. Confirm, 2 dan 4. Ingat Honda lovers ya. Minggu kedua dan keempat. Ini dari tim kreatif kita. Setiap hari Jumat ya. Ya. Siap.
Siap. Oke. Ya udah kalau gitu. Kita pamit dulu ya. Pamit dululah abangku. Ya, ya lah buru-buru amat ya. Bang. Pamit dulu, Bang. Kita harus segera pulang lah. Masih sore ini, Bang. Belum malam-malam amat. Loh, udah malam ini gimana sih? Sore apa sih ini malam ini? Takut disekat ya, Bang. Iya, lagi ketat. Kita walaupun kerja begini harus langsung pulang. Jangan kemana-mana. Enggak boleh ngelayap. Enggak kayak abang kemana-mana. Pulang layap. Saya langsung pulang. Langsung pulang, enggak ada yang nungguin kok. Pulang ke rumah, Bang. Iya, iya dong. Ke rumah siapanya itu, Bang? Ini bahaya. Tidak perlu dicontoh ya, untuk maksudnya ke rumah orang tua, Bang. Ya, tidak perlu dicontoh pokoknya. Itu enggak ada sosoknya di sini. Iya. Cocok buat panutan. Oke, saya Bimanyu. Saya Anindito. Kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa. Bye.